Sudah, kamu pulang saja ke Nabire dan nanti cari kerja di Nabire. Puji Tuhan, Bu, pada bulan Januari tahun yang lalu, anak saya mendapatkan sebuah pekerjaan di Nabire. Ya, tapi sebelum dia mendapatkan pekerjaan, ya, dia selalu bilang, kok lama ya, mah, gak dapat-dapat kerjaan. Saya selalu menjawab kepada anak saya bilang berdoa dan percaya kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya adalah pendengar setia Mesbah Doa. Bahkan saya mengikuti sudah sejak awal pandemi. Saya selalu ya setia mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dari YouTube dan juga dari beberapa pendeta yang ada di YouTube. Tiba-tiba saya juga menemukan channel Ibu dan saya tertarik sekali dengan khotbah-khotbah Ibu. Akhirnya saya ikuti terus sampai sekarang. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan ya dalam keluarga kami, khususnya buat anak saya. Anak saya yang kecil selesai kuliah di Unika ya, dan dia ambil jurusan sipil. Pada bulan Juni tahun 2022 dia diwisuda. Dan setelah wisuda dia mencari kerja di Semarang karena dia tinggal di Semarang. Tapi tidak ada lowongan kerjaan. Akhirnya dia dapat tawaran kerja di Jakarta dengan gaji 4 juta. Anak saya bilang, bagaimana ya mah kalau di Jakarta gajinya 4 juta pasti habis buat kos dan juga makan ya. Belum lagi transportasi mahal ya. Lalu saya memutuskan ya, sudah kamu pulang saja ke Nabire dan nanti cari kerja di Nabire. Puji Tuhan, Bu, pada bulan Januari tahun yang lalu anak saya mendapatkan sebuah pekerjaan di Nabire. Ya, tapi sebelum dia mendapatkan pekerjaan, ya, dia selalu bilang, kok lama ya, mah, gak dapat-dapat kerjaan. Saya selalu menjawab kepada anak saya bilang berdoa dan percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan sanggup memberi pekerjaan buat kamu, tapi bersabar dan tunggu waktu Tuhan. Sekarang puji Tuhan anak saya sudah bekerja dan ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Ibu, saya ini asli dari Semarang dan saya merantau di Nabire, Papua sudah 12 tahun. Oh puji Tuhan, Bu ya. Semangat dimanapun Tuhan tempatkan. Saya sangat bersyukur Tuhan selalu pelihara saya di perantauan. Sebenarnya banyak sekali kesaksian yang ya Tuhan Yesus sudah lakukan bagi keluarga kami. Tuhan sangat baik ya kepada saya dan keluarga saya. Ya, dan maaf kalau tulisan ini sangat panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan semua jemaat Mesbah Doa. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara ya. Kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, anak-anak kita. Ya, dan akhirnya Ibu menyuruh anak kembali ke Nabire dan di sana puji Tuhan Tuhan beri sebuah pekerjaan. Kalau bukan karena Tuhan maka semua tidak akan terjadi.